cepat Lewis membalas. Dia menunggu saja. Chen Yi membuat kesilapan 7-9 kepada Lewis Pongo. Balik kepada Chen Chen Yi. Sembilan tujuh. Chen Yi dan juga Lewis Pongo basah kuyup dengan peluh. Sudah keluar dan masuk semula setelah mengesat peluh mereka. Dia mencurah-curah setelah bertarung dengan hebat sekali. Masing-masing tak mau mengangkat shuttle tinggi. Akhirnya Lewis yang terpaksa berbuat demikian. Tak membenarkan lawan mengatur serangan. Belum ada kesempatan untuk membuat smash. Dan akhirnya Lewis mendapat peluang yang ditunggu-tunggukannya setelah rally yang begitu panjang melalui pukulan yang rendah-rendah pada mulanya dan kemudian lob di antara kedua-dua pemain ini dan akhirnya Lewis dapat serve pada kedudukan 7-9 sekarang. Keluar. Balik kepada Chen Chen Yi. Chen Chen Yi masih lagi berada di depan dalam set pertama 9-7. Pada masa ini Indonesia 3 perlawanan, China juga 3 perlawanan. Ini perlawanan yang ketujuh. Mudah bagi Lewis Pongo untuk dapat balik serve dalam set pertama. Single yang terakhir dalam pertandingan akhir Piala Thomas yang ke-12 tahun 82, 7-9. Dan Lewis Pongo mengatur serangan ke sebelah kiri Chen Chen Yi. Dapat satu mata, 8-9 sekarang. Lewis mengambil masa untuk membuat serve. Masih lagi serve S ataupun spin serve, sidik serve itu. Yang dapat diambil. Dan mata penyama daripada Lewis Pongo setelah dihantar ke dalam jaring oleh Chen Chen Yi. Yang berumur 22 tahun, masih lagi pelajar universiti. Dan Lewis 9 sama, berada di sebelah kiri gelanggang. Dia meneruskan serve dengan serve S itu yang tidak akan dibenarkan oleh IBF mulai 1 Julai ini. Smash dibuat oleh Chen Chen Yi. Terguling Lewis Pongo nak mengambilnya. Balik kepada Chen Chen Yi, 9 sama. Keluar mata kepada Chen Chen Yi. 10-9 Chen Chen Yi memimpin permainan. Keluar lagi 11-9 kepada Chen Chen Yi. Mereka sudah pun bermain lebih kurang 20 minit. Keluar. Balik kepada Lewis Pongo, 9-11. What was that?
9-11. Dan Chandy membuat serangan tak dapat dibalas oleh Lius Pongo di situ. Balik kepada Chandy 11-9. Satu lagi mata kepada Chen Chen Yi. Permainan ini adalah penting bagi kedua-dua pasukan di pertandingan akhir ini. 12-9 Chen Chen Yi. Masing-masing menunggu kesilapan dan Chen Yi membuat smash shuttle yang tinggi di situ untuk memungut satu lagi mata. 13-9, dia berada dalam keadaan yang baik sekarang untuk mengambil set yang pertama ini. Masuk pukulan Lius Pongo. Lius ketinggalan 9-13. Dia telah memberikan 4 mata berturut-turut. Chen Yi menyerang lagi. Balik kepada Chen Chen Yi, 13-9. Kedua-dua pemain ini mencari saja shuttle yang tinggi untuk menyerang. Itu dia, Lius Pongo juga sebagaimana yang kami sebut, berbuat seperti apa yang telah disebutkan. Pantang saja shuttle itu tinggi, diserangnya. Dia serve 9-13. Satu lagi serangan keluar daripada Chen Chen Yi. 10-13. Mereka tidak lagi bermain selamat, iaitu dengan lob ataupun pukulan tinggi ke baseline. Sudah 25 minit bertarung. Liu 10-13. Itu dia, shuttle tinggi diserangnya. Chen Chen Yi gagal. Sebelas tiga belas. Lius Pongo dalam keadaan yang cemas. Keluar walaupun Lius Pongo berada dalam keadaan yang baik setelah menyelamatkan kedudukan yang hampir merugikannya tadi, dan akhirnya dia memberi balik serve kepada Chen Chen Yi. 13-11. Masuk hantaran Lius Pongo, dia dapat menyelamatkan keadaan. 11-13. Keluar. Banyak kali Lius Pongo menghantar shuttle itu keluar di tepi sebelah kiri Chen Chen Yi yang sekarang memegang serve. Kedudukan 13-11. Chen Chen Yi tak dapat mengangkat shuttle itu depan net.
Lius Pongo 11-13. Chen Chen Yi tunggu. Keluar hantaran lagi sekali ke sebelah kiri Chen Chen Yi yang dibuat oleh Lius Pongo. Sungguh banyak hantaran ke sebelah kiri Chen Chen Yi keluar dibuat oleh Lius Pongo. 13-11. Kedudukan masih lagi tidak berubah. Kali ini Lius Pongo yang serve 11-13. Lagi sekali keluar. Dan Lius Pongo meningkatkan mata kepada 12-13. Lius Pongo menyelamatkan keadaan 13 sama. Lanjut kepada Deus 5. Permainan sudah pun berjalan lebih kurang setengah jam, 30 minit, iaitu 30 minit. Permainan yang begitu panjang sudah tentulah memerlukan tenaga yang kuat. Dan kedua-dua pemain ini, Lius Pongo dan Chen Chen Yi, memang sudah dilatih untuk menggunakan tenaga yang banyak dalam latihan yang diadakan berbulan-bulan di negara masing-masing. Chen Chen Yi tunggu. 0-0 dalam Deus 5. Serangan daripada Chen Chen Yi tak dapat diambil oleh Lius Pongo. 13 sama. Lius bekerja sungguh keras. Dapat menyelamatkan keadaan malang bagi Lius Pongo. Setelah bekerja dengan begitu rajin, pada satu ketika melentikkan badannya untuk mengambil pukulan daripada Chen Chen Yi. Bersusah payah dia, tapi akhirnya terpaksa juga memberi mata kepada Chen Chen Yi. 1-0 iaitu 14-13. Mudah bagi Lius Pongo dari Indonesia mematikan serv itu dengan petikan di atas net. Lius 0-1, 13-14. Penghantaran yang sungguh sukar dibuat oleh Lius kepada Chen Chen Yi. Satu sama iaitu 14-14. Masuk hantaran Chen Chen Yi. Satu sama. Chen Chen Yi serve. Permainan yang baik, setiap penjuru gelanggang digunakan sekarang. Dan akhirnya Chen Chen Yi cuba bermain
Di sebelah kiri, Lius Pongo. Dia tidak berjaya. Dan Lius Pongo dapat balik serve dengan kedudukan 14 sama. Set Lius sudah lebih setengah jam bermain. Masuk pengamatan Chen Chenji tidak tepat kali ini. Cuba mencari mata yang mudah tetapi tidak berjaya dan Lius Pongo sekarang mendahului 2-1. Lius menghantar dengan cermat, begitu juga dengan Chen Chenji. Mereka masih menggunakan seluruh gelanggang. Chen Chenji kali ini smash overhead lepas dan mendata ke dalam kawasan Lius Pongo. Sudah banyak kali Chen Chenji keluar untuk mengesat keringatnya tetapi Lius Pongo masih lagi berada dalam gelanggang dan minta supaya perlawanan ini diteruskan. Chen Chenji 14-15. Lambat bagi Lius mengambil pukulan itu tadi. Dia memerhatikan keadaan. Dua kali dia melihat ke bawah untuk menentukan sama ada shuttle itu akan keluar. Tetapi sudah terlambat. Dia menghantar balik bola tanggung. Dan dua sama kepada Chen Chenji. Oh, Lius cukup baik mengalih shuttle itu dari sebelah kiri Chen Chenji ke sebelah kanannya di depan dan terguling lawannya dari Republik Rakyat China itu. Dan Chen Chenji tidak begitu gembira dengan gelanggang yang basah, meminta supaya gelanggang dikesatkan tetapi tidak dibuat di sini. Dan Lius serve pada kedudukan 15 sama ataupun 2 sama dalam set Lius, gelanggang yang salah. Maklumlah pengadil mengatakan 2 sama, jadi Lius Pongo pun berada di sebelah kanan tetapi 15 sama sebenarnya. Dan mata penting bagi Lius pada kedudukan 3-2 sekarang ataupun 16-15. Lius hendak 2 mata, Chen Chenji hendak 3 mata. Sungguh cermat mereka bermain sekarang. Mereka terus menyukat gelanggang. Dan Chen Chenji yang dapat bola tanggung itu, kami kira dia melompat terlalu tinggi, lambat untuk membuat pukulan itu, pukulan smash itu, dan lambat beberapa detik saja shuttle itu sudah tentulah masuk ke dalam jaring. Jadi kedudukan 4-2 ataupun 17-15. Satu mata lagi bagi Lius Pongo. Lius terus menyerang. Chen Chenji bertahan baik. Dibiarkan oleh Chen Yi keluar. Berani Chen Chenji membiarkan shuttle itu 15-17 ataupun 2-4 set Lius. Set yang pertama. Satu mata kepada Chen Chenji. Sudah 40 minit bertarung dalam set pertama, masih belum lagi tamat. Keseluruhan permainan ini masih tinggal 3 mata saja lagi. Apakah keputusan pengadil? Pengadil meminta serve itu semula. Tak dapat diangkat oleh Lius Pongo.
dan 17 sama sekarang. Mata penamat, masing-masing memerlukan satu mata. Dan Chen Chen Yi tidak menerkam. Oh, Lius Pongo menghantar shuttle itu keluar dan kemenangan bagi Chen Chen Yi dalam set pertama setelah bermain lebih kurang 41 minit. Satu permainan yang panjang. Dia menang 18-17 mengatasi Lius Pongo dalam set yang pertama. Dan mereka akan meneruskan permainan set yang kedua sementara tukar gelanggang berlaku. Kita lihat, kami kira mata penamat seberapa Chen Chen Yi. Sebelah, dan dia menghantar tinggi, smash oleh Lius Pongo. Lob Lius Pongo, drop Chen Chen Yi. Lius menghantar ke belakang, dibiar saja oleh Chen Chen Yi. Dia menuga syata itu keluar. Mungkin dia mengagaknya mengikut ukuran ketinggiannya kerana syata itu menghala lebih kurang setengah meter di atas kepalanya. Dan terus keluar untuk kemenangan kepada Chen Chen Yi pada kedudukan 8-17 bagi single yang ketiga di hari yang kedua, iaitu permainan yang ketujuh dalam pertandingan akhir kejohanan Pele Thomas yang ke-12, di mana kedudukan masih lagi seri, tiga sama di antara China dengan Republik Indonesia. Permainan set kedua dijalankan dan perlawanan ini disaksikan oleh kira-kira 7,000 orang penonton bersama-sama dengan Raja Inggeris, iaitu Queen Elizabeth yang kedua. Satu kosong. Chen Chen Yi. Lius Pongo dapat balik serve. Melakukan serangan dari sebelah kanan ke sebelah kiri Chen Chen Yi dengan pukulan tajam dan juga smash. Basah kuyup nampaknya Lius Pongo di situ. 0-1. Keluar hantaran daripada Lius Pongo, sebalik pada Chen Chen Yi. 1-0. Lagi satu kesilapan daripada Lius Pongo. 2-0 Chen Chen Yi. Lius memberi bola tanggung 3-0 kepada Chen Yi. Andainya Lius Pongo tidak mengemaskan permainan seterusnya, ini mungkin menimbulkan kesukaran baginya. Dan dia berjaya membuat serangan di situ. Lius Pongo 0-3. Balik kepada Chen Yi apabila Lius menghantar keluar.
masuk hantaran Chen Chen Yi. Empat kosong kepada Chen Yi. Masuk hantaran Chen Yi. Mata meningkat. 5-0. Tali putus. Chen Chen Yi minta pertukaran raket. Deuce Ponggol serve. Keluar hantaran daripada Lius. Lius nampaknya seolah-olah bimbang pada masa ini. Dan serangan daripada Lius baik. Dia dapat balik serve. Kedudukan masih lagi belum ada mata dari Lius. 0-5 dan kedudukan adalah 3-3 di antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China. Masuk pula hantaran daripada Chen Yi, dilihat saja oleh Liu Spongo, dia tidak berdaya berada di sebelah kanan itu tadi. 5-0. Liu Spongo menunggu serve daripada Chen Chen Yi. Baik, drop shot daripada Lius. Tidak berganjak. 0-5. Liu Spongo. Mudah saja bagi Chen Yan Yi yang membelakangkan kamera pada masa ini. Ini dia. Untuk mendapat balik serve itu dengan kedudukan 5-0. Rally yang panjang, shuttle dihantar ke segenap penjuru gelanggang, tetapi akhirnya Liu Spongo tak dapat meliputi gelanggang di mana shuttle itu dihantar oleh Chen Chen Yi. 6-0. Melentik saja badan Liu Spongo menghantar shuttle itu dengan overhead shotnya yang baik, tak dapat diambil oleh Chen Chen Yi. Dan Liu serve, dia masih lagi belum dapat mencatatkan angka dalam set yang kedua ini. 0-6. Itu dia mata pembukaan kepada Liu Spongo. 1-6. Dia teragak-agak tadi untuk mengambil pukulan itu kerana tali raketnya putus. 1-6. Keluar.
balik kepada Chen Yi 6-1. Tidak lepas hantaran daripada Liu Sponggo 7-1 Chen Yi. Keluar hantaran Chen Chen Yi 1-7. Liu Sponggo telah memukul syarat itu keluar dan sekarang menunggu serve daripada Chen Yi 7-1. Dan Liu terus mengatur serangan. Liu terus mengatur serangan bertalu-talu dan akhirnya dia dapat peluang menghantar ke badan Chen Chen Yi. Dan serve pindah lagi. Chen Chen Yi menunggu serve daripada Liu Sponggo yang bersedia untuk membuat serve pada kedudukan 1-7. Serve pindah balik kepada Chen Yi 7-1. Lius masih lagi menghidupkan permainan dan dia mengatur lagi serangan walaupun shuttle itu sukar. Lihat dia melentikkan badan tapi akhirnya dia gagal. Permainan yang sungguh cemerlang ditunjukkan oleh Liu Sponggo tetapi dia tidaklah begitu beruntung dan Chen Yin Yi yang memperolehi mata itu. Liu Sponggo menghantar shuttle itu keluar dan Chen Chen Yi 8-1. Ini set yang kedua. Keluar hantaran Liu Sponggo. Sungguh balang bagi Liu. Apa yang dibuatnya tidak betul sekarang. Serangannya juga gagal. 10-1 sekarang. Chen Chen Yi meluru ke depan. Liu Sponggo meminta pertukaran shuttle tetapi Chen Chen Yi tidak setuju. Permainan diteruskan 10-1. Dan Liu mempunyai peluang yang sungguh baik. Dia mengkilaskan shuttle itu sementara lawannya berada di sebelah kanan gelanggang dan memberikan mata 11-1. Liu terus menyerang. Kami kira 5 kali dia melakukan smash di situ untuk mengambil balik serve itu. Dia jauh ketinggalan 1-11. Tidak ada apa lagi yang boleh dibuatnya melainkan mengatur serangan saja. 10 mata di belakang. Lawan mempunyai 4 mata untuk menamatkan permainan. Liu dalam keadaan penat sekarang. Chen Chen Yi. Dia menunggu serve daripada Chen Chen Yi. 11-1. Keluar 12-1 kepada Chen Chen Yi. Chen Chen Yi diambang kemenangan.
Lagi Lewis beri satu mata. Sudah tak terdaya lagi Lewis nampaknya. Dan terselamat keadaan bagi Lewis Pongo, 1-13. Sungguh jauh dia ketinggalan. Dan Lewis berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan keadaan. Keluar pula hantaran Lewis. 13-2. Chen Chen Yi akan berusaha sekurang-kurangnya mendapat satu mata supaya keadaannya lebih selamat lagi. Dan Lewis memberi peluang itu. Mata penamat 14-2. Dan Lewis memberi mata kemenangan itu kepada Chen Chen Yi dalam masa 15 minit. Dan dengan itu, China mendahului Indonesia 3-4 setelah 7 perlawanan. Berlepas, Chen Chen Yi menang, mengalah Lewis Pongo 18-17, 41 minit dalam set pertama. Kemudian 15 minit dalam set kedua, Chen Chen Yi mengalahkan Lewis Pongo 15-2.